Maka kita turun pergi kepada pula antara Nabi Hijrah saat ni. Lepas Nabi saat ni tu, dah ambil daripada Nabi saat ini, Abu Bakar tidur tak apa. Dah bila dia tidur di atas pohon saat ni tu kak, Abu Bakar nampak lubeh halus. Abu Bakar pergi bekuk dengan kaki. Nak jadi cerita pun oleh ibu terketik. Dah, ketik sana Abu Bakar sakit. Dia tak jong lagi teriak. Dah, dia sobat. Nak teriak derah aduk 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 aduk. Takutnya Nabi jaga. Dah, takut Nabi jaga. Tapi hawa dia ok lama-lama, siapa air mata nilih jatuh di atas pipi Nabi. Nabi kata, gapo Abu Bakar? Dia kata air mata. Bapa tu? Kerana dia royak katanya, ibu sengat ketik dia sana. Maka Nabi pun baca, dah baca apa nama ni, mai aliyo, cuma kepada tempat Abu Bakar kena ketik ibu sengat, hingga supaya mai tahu. Ada makai ubat farah apa dah, ubat farah tak ada kau tu. Dah ke? Ha, tu nak royak. Duk tiga hari, Nabi kita pergi. Rekah kita sampai kat negeri Madinah, satu kapun nama Kubah. Nah, Nabi kita berdiri masjid. Ni nak royak atas masjid dalam Islam ni penting. Tekah Nabi duk Mekah, Nabi tak leh lagi berdiri masjid. Kerana dikapik, dikacik kapik utapik kurek. Nah, kapik kurek kacik tak leh nak buat. Tak leh nak kemek ugam. Nabi mari di Madinah, Nabi berdiri masjid. Nah, bila Nabi berdiri masjid di Quba tu, pas Nabi pun sebut. Dah, sabit tu kalau kita pergi di Madinah, siapa-siapa semaya di masjid Quba, dua rakaat, menepati supaya Nabi kata semaya dua rakaat supaya kita buat umrah sekali habis dah. Tu kelebihan semaya di masjid Quba. Nah, tapi di Mekah lah. Di Mekah. Nah, tak serupa dengan kita duduk ni, kita duduk nampak duduk tak tembak, tapi lah kebun syurga ni. Kebun syurga ni. Habib Nabi kata ni, "Iza maratun biriyadil jannah." Apabila melalu kepada kebun syurga, fartau memeradu. Ni nampak duduk tak tembak, tapi duduk lah kebun syurga ni. Sebab kita tanya, "Ya Rasulullah, mariyadil jannah, manakah kebun syurga?" Maka Nabi jawab katanya, majalisul ilmi majlis ilmu. Nih kita duk cokok arok ni, ngaji sejik balasah, tempat ceramah, tempat bayar. Dah, tempat apa nama ni, tempat orang sarah adalah majlis ilmu. Dah, majlis ilmu. Nampak atau duk tak tembak tapi duk majlis ilmu. Duduk dalam Raudhatul Riyadil Jannah, satu kebun syurga dah. Satu kebun syurga dah. Dah. Baik. Pak Nabi duduk di Kobak tiga hari. Nabi siapa pula di Kobak tu, dia apa nama, dia duduk di Kobak. Nabi gi, Nabi gi lakuh kapur di Gauti pula, siapa kepada Mekah, siapa kepada Madinah, siapa kepada Madinah. Pakak sambut bubuk Nabi belakang sebagaimana dalam apa nama ni, di dalam nasik tu, tola'al badru alaina tu. Nah, pakak sambut Nabi, nak terima Nabi belakang. Tapi Nabi pergi beradu tu utar dia. Pergi beradu rumah Nabi Ayub. Nah, Nabi duduk di rumah Abu Ayub tu. Duduk di rumah Abu Ayub. Abu Ayub mujur sangat Nabi. Nah, tiba Nabi siapa dia sangat mujur, sangat suka. Tak ada arah habis gamuk. Sampai tu kita tanda kasih Nabi ni, dah kita tak ada jumpa dengan dia. Kata setengah ulama, hak paling besar tiga perkara. Dah, ya tamonyo kita kena turut sunnah. Sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi ni kita turut, bui boleh buat. Siapa dia turut sunnah Nabi? Nah, man ahya bi sunnati, siapa-siapa dia hidup dengan sunnahku. Nah, faqad man ahabbani, orang ni kasih kat aku. Wa man ahabbani, siapa-siapa dia kasih kat aku, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam syurga. Sampai kita kena hidup sunnah Nabi. Nah, kita nak makan bismillah. Nak tidur bismillah. Nak masuk jamai bismillah. Jangan kita lupa dengan bismillah. Nah, lebih-lebih lagi bismillah tu ketika kita nak jima. Bacalah sikit. Orang jatuh pun siapa, tino pun supa. Kalau kita tak baca bismillah, setan tu pekosi selalu dah. Apa dah tu? Setan tu pekosi.
Tuhan kata wasyarikhum fil amwal wal aulad. Dah, kasi oleh mu setan kepada anak adik ni hodia nak buat harta, hodia nak setubuh. Ni jadi capu. Sabit tu kita orang Tino ni. Kalau abang nak setubuh dengan kita, kalau abang tak baca bismillah, kita katuk dulu pintu gur. Buat itu. Akik kaki bukan main hai, nak hai tapi kena tong an bismillah kon. Nampak dah tu? Bismillah pandak tak apa dah. Bismillah. Pada ada apa? Cintan sabai. Nah. Apa dah tu? Lagi tak baca tu jangan duk bui. Doa jimak tu bagaimana doa jimak? Ni duk kecek sunnah mudah-mudah. Hak payah kita nak buat payah semaya tahajud lapan rakaat tu. Ha, doa jimak. Doa jimak. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan nama razaqatana. Tu doa jimu. Untuk kita nak tani anak kita jadi solihah. Nak tani anak kita jadi soleh. Kita kena tani di kita lagi masa kita setubuh, kena bismillah, kena ucap doa, minta jauh daripada setan. Nah, ni kita tak ada baca apa. Dia tak baca apa kok benih setan lalu. Kita tempat susahnya boleh sorek retina belanja mahal, gajah pagobat. Setel tu tak ada apa-apa. Bila kita tak bismillah, ia tupai masuk atik. Nengok dia. Tak ada belanja sekebuk. Oh, ia kata sedap weh. Mu nak tidur-tidur sini. Tuan ni tak ajar bismillah. Tak ajar baca doa ni. Supaya makan nasi. Ada cerita setel gemuk, setel kuru. Jawab kepada setel gemuk kata, hei, kena mu kuru. Oh, ya tak aku kuru ni. Sedap aku duduk dengan mamak. Bukan mamak sini, mamak lain ni. Nah, sedap aku duduk dengan mamak. Mamak saat ni kok nak makan, nak jalan, nak tidur. Nah, dia minum air. Tak rajin bismillah dia. Aku tupai makan semua sampai aku kenyik. Ah, kata kau setan gemuk. Setan aku kata, eh, aku tak ada jalan. Duduk dengan Fatimah, ya bismillah semua. Nah, nak siap ikan, nak siap ikan, nak bubur berah lagi nak, nak wen mari, nak buah nasi. Semua dia bismillah semua. Aku nak tupai tak boleh. Sabit aku kuruh. Ha tu. Sabit tu kita kalau kat bismillah pun padai dah. Nah, padai dah. Supaya doa masuk jamai. Kita kena ingat tu. Satu sunnah Nabi juga. Allahumma inni auzubika minal kubusi wal khaba'is. Minta set minta Tuhan jauh daripada setan jatuh, daripada setan jatuh dan setan tino. Sabit tu kalau kita tak baca doa, setan ngitah lalu dah. Nah, yang ngitah tak lu lebaknya bulu. Ha, tak lalu ke? Ya tak bulu jago. Tak kalau jatuh tak lu lanjutnya. Wahnyo dia tu, mari pakak ngitah penuh. Sabit rumah kita, tempat setan kena duduk sekali, dalam jamek. Sebab cemar, busung, najis. Sabit kalau kita tak baca doa ratik, sedap setan lalu dah. Dan kita tak ingat kita tulis, tulis di pintu. Pintu jamek. Allahumma inni auzubika minal kubusi wal khaba'is. Tulis situ. Dah tak ingat. Ni dia tulis juga, tapi tulis muka lain. Jalan pit fai. Oh, tulis hok tu. Tulis hok ni. Nak we kita pakat-pakat ingat. Dah, masuk. Lepas tu baik mari, kita baca gufronaka. Dah, gufronaka. Ah, apa tu? Belah-belah kita duk jalan, baca tak doa basuh kecing. Kecing habis negai lain biru lah. Tak ada besok berdoa kecing. Ha, lagu mana doa basuh kecing? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Tuhan, mencuci hatiku daripada Islam pura-pura, Islam nafik. Islam mulut ngadale tak samo. Jangan Tuhan, mencuci hatiku. Wahasin farji minal fawahish, dan lagi pula mencuci pula farakku, zakaku, jangan berlaku zina. Ning, kalau kita tidak oning, anak kita halu-halu, cucu-cucu kita, tekah kita basuh kecing, kita bacalah doa ni. Sebab anak lo ni dunia modem doa, tak leh terosak gapo tak ada. Adalah kalau kau dah leh terosak.
Sabik budak lah ni tugak. Dah, payah tunjuk ajar, payah gapo, kerana dia duk tiru dalam terosak. Tak kena cara molek, benda syahwah pun ada dalam terosak. Sebab tu bila kita dipagar lebelan dengan doa, insyaAllah Tuhan jaga anak kita tak berlaku zina dan tak jaga hati anak kita tak mengaruh. Ini setengah daripada adat-adat doa yang kesih terhadap anak kita. Walaupun apa tak ada, tapi kelebihan dia besar sangat. Dah, kelebihan dia besar sangat. Baik. Lepas